Like a Hellcat. Halo, sahabat Kicau Mania, kembali lagi di channel Kicau Mania. Nah, di video ini saya akan membahas peralatan melatih batu agar menjadi kacor dan kacor. Video ini saya akan memberikan tips cara merawat burung batik batu agar rajin melindungi. Gimana keseruannya? Langsung saja simak video ini ya guys. Nah, langkah yang pertama, bersihkan kandang dari kotoran burung gelatik, karena kotoran tersebut banyak mengandung bakteri-bakteri yang jahat guys. Nah, pembersihan harus dilakukan setiap hari ya sobat, agar burung menjadi sehat. Pembersihan kandang dilakukan rutin setiap hari ya guys, agar burung kita semakin sehat dan terhindar dari jenis penyakit seperti jamur. Apabila burung terkena penyakit, akan mempengaruhi kondisi si burung menjadi sakit. Nah, maka dari itu harus rutin setiap pagi dibersihkan ya guys. Nah, langkah yang kedua adalah memandikan burung dengan hair sprayer. Usahakan memandikan burung, jangan membuat dia terkejut ya guys, perlahan-lahan. Pastikan air sprayer kita setel dengan air yang agak tipis keluarnya guys ya, agar tidak perih terkena mata burung. Pemandian burung jangan terlalu basah kuyup ya guys. Pemandian burung gelatik dilakukan seminggu 3 kali ya sobat. Nah, selesai kita mandikan, lalu kita jemur ya guys, agar bulu-bulu burung mengering. Pastikan menjemurnya terhindar dari binatang buas seperti kucing ya guys, karena bisa membahayakan burung kita. Thank you.
selesai penjemuran, lalu kita memberikan EF berupa ulat hongkong ya sahabat. Pemberian ulat hongkong cukup 3 ekor saja ya sahabat. Ini settingan saya ya sahabat. Settingan saya hanya memberikan EF cuma 3 ekor saja. Furnya saya menggunakan Leopard ya sobat. Oke, langsung kita masukkan furnya terlebih dahulu ya kawan. Nah, lalu kita masukkan EF-nya. EF-nya cukup 3 ekor saja ya, sahabat. Pemberian EF setelah penjemuran dari pemandian tadi ya, sahabat. Oke, selesai semuanya, sahabat. Nah, langsung saja kita gantung sobat di tempat yang tenang. Oh ya sobat, jangan lupa untuk memberikan pemasteran ya sobat. Pemasteran bisa langsung dengan burung asli atau dengan menggunakan audio MP3 ya sobat. Oke, langsung saja kita gantung sobat.